Jadi kalau ada yang bertanya, di Inggris itu ada gang nggak sih? Pastinya ada teman-teman, ini salah satunya gang yang ada di sekitaran rumah aku. Sampahnya tidak begitu berarti di sini, maksudnya itu jarang ada sampah, paling ada satu seperti itu. Itu karena mungkin diterbangkan oleh angin, atau sampah-sampah kayak gini, kayak bekas-bekas dedaunan. Aku ngedengar ada petugas kebersihan sebelah sana, sebentar lagi mereka pasti akan membersihkan ini. Jadi tidak akan dibiarkan lama seperti ini gang, model gang yang ada di sekitaran rumah aku, teman-teman. Jadi hari ini tuh hari libur aku, tapi tadi aku habis dari kantor karena seperti biasa setiap hari setiap hari Rabu aku harus kayak swab test gitu semuanya, semua staff. Aku nyebrang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong guys. Nah, jadi sekarang aku mau ke kota, langsung ke kota. Sekarang menuju ke bus yang akan berangkat ke kota. Jadi aku mau ada urus beberapa dokumen untuk pembelian rumah. Jadi aku mau ke bank dulu. Ya udah, nanti aku bakal kasih lihat lagi apa yang harus aku lakukan di sana ya. Apa yang akan aku lakukan di sana? Duh, aku kayak yang capek banget. Karena memang ini hari libur, pengennya diem aja di rumah, tapi selalu ada aja yang dikerjakan. Aku sedang berada di bisnis sekarang. Seperti yang kalian lihat bahwa sudah ada beberapa penumpang, jadi sudah mulai rame, tidak seperti pada saat kemarin-kemarin yang hanya satu penumpang saja. Tapi ini tadi aku lihat ada beberapa penumpang yang naik dan ada beberapa penumpang yang turun, jadi semua beranjak pelan-pelan menuju ke normal. Nah, aku udah sampai city center nih. Seperti ini situasinya tuh, ada yang makan di luar restoran atau di luar bar, ada juga yang makan di dalam restorannya karena memang sudah dibuka ya restoran, jadi sudah mulai rame. Seperti ini kalian lihat, rasanya tuh seneng banget ngelihat situasi York yang sudah mulai beranjak normal, berangsur normal. Aku sambil nungguin temen aku nih, kita udah kenal di sosmed dari tahun lalu dan belum sempat bertemu. Jadi sekarang kita berencana untuk ketemuan nih teman-teman. Halo Mbak. Halo. Halo. Kok halo-halo aja deh, tadi gak ngomong-ngomong. Aduh. Thank you. Lovely. Pulangnya, aku juga mampir untuk berbelanja dan mencari kartu ucapan selamat ulang tahun untuk keponakan kami. Jadi keponakan dari Simon sebentar lagi mau ulang tahun. Nah, teman-teman, di sini tuh tradisi kirim-kiriman kartu ucapan tuh masih sangat kental dan masih sangat dijaga sekali. Jadi seru banget, lucu-lucu kan kartu ucapannya. Hai, lihat nih aku pakai apa? Aku pakai daster batik dari Indonesia, kiriman ibu aku. Ini agak kegedean, bukan kegedean, tapi akunya yang kekecilan, teman-teman. Nah, aku tadi pagi itu kan udah ke kantor untuk swab test, alhamdulillah sudah selesai. Jadi setiap hari Rabu kita jadwal rutin semua staff. Tapi juga setiap hari kalau misalnya kita kerja harus di swab test. Aku kelihatan capek banget, memang benar aku capek. Setelah itu aku ke kota, ketemu sama teman, belanja-belanja, dan sekarang baru pulang. Sudah jam 5 sore teman-teman, dan aku capek sekali. Aku menghabiskan sekitar 6 jam keliling-keliling di kota, nongkrong dan kongko-kongko. Aku mau kasih lihat kalian sesuatu. Sorry aku tadi angkat kaki soalnya pegel banget, capek luar biasa. Aku minum dulu ya.
Alhamdulillah. Aku mau kasih lihat kalian sesuatu. Tada. Kelihatan enggak sih? Aku dapat holy water, teman-teman, air suci. Ini aku dapat dari resident aku. Resident di tempat kerja aku itu kasih aku holy water ini. Jadi pada saat aku nemenin dia bercerita tentang keluarga di Indonesia, tentang aku yang pindah ke negeri ke UK ini, dan dia tuh kayak yang resident aku tuh ngeluarin sesuatu dari lacinya dia, dan dia langsung kasih aku ini. Nih, seperti ini ada gambarnya juga. Meskipun aku seorang muslim, tapi apabila kita diberi sesuatu oleh saudara kita yang berbeda keyakinan, aku sangat berterima kasih. Aku benar-benar sangat respect dan sangat hormat karena beliau sudah ingat sama aku. Meskipun beliau juga tahu aku berbeda keyakinan, aku seorang muslim, tapi dia tetap memberikan aku air suci ini. Ini katanya dia waktu pas di Milan, di sini juga ada tulisannya, dia pernah pergi ke Milan, ke Italia, dan di sana dia tuh kayak ada perjalanan keagamaan gitu, kayak sembahyang atau mungkin seperti itu. Dia berceritanya seperti itu kepada aku. Jadi pada saat dia di Milan, dia ada dapat ini, air suci ini, beberapa, dan salah satunya dia berikan ini kepada aku. Aku nggak tahu ini dipergunakan buat apa. Apakah diminum, apakah di gimanain, aku nggak paham. Mungkin buat teman-teman yang Kristiani mungkin bisa share ini biasanya kalian pergunakan untuk apa. Jadi ya seperti yang tadi aku bilang, meskipun kita berbeda keyakinan, tapi apapun yang saudara kita berikan, aku tetap respect, aku tetap hormat, aku tetap berterima kasih atas pemberian. Soalnya kan mereka memberi berarti mereka ingat sama kita kan, mereka ingat sama kita. Seperti ini teman-teman, terima kasih untuk keluarga residen aku. Aku nggak bisa nyebutin namanya karena memang aku belum izin untuk menyebutkan namanya di untuk disebar di YouTube aku. Jadi terima kasih untuk keluarga residen di tempat kerja aku yang sudah memberikan ini. Meskipun aku nggak tahu ini dipakai bagaimana, dan ya aku nggak ngerti, tapi aku terima. Jadi ya terima kasih. Ini mungkin kayak gimana ya, kayak kata menurut resident aku, kamu simpan ini untuk agar diberkati gitu. Terus aku bilang, oh terima kasih banyak, aku akan simpan baik-baik pemberian Anda. Seperti itu, terima kasih untuk keluarga residen aku. Meskipun kita berbeda keyakinan, tapi kita tetap saling hormat menghormati, saling mencintai, karena kita semua ciptaannya, iya nggak sih? Aduh, sakit pinggang lagi. Teman-teman, oh ya, aku mau nunjukin sesuatu juga. Jadi bukan sesuatu, beberapa waktu. Sebentar. Sebenarnya belanjaannya aku seperti biasa, tidak ada yang spesial. Tapi ada satu yang spesial. Kalian siap? Tada! Aduh teman-teman, selama aku 2 tahun di UK, aku belum pernah menemukan yang namanya ini. Ini adalah jambu batu. Jambu batu itu kesukaan aku banget di Indonesia. Pokoknya aku kalau makan jambu batu atau jambu klutuk atau whatever you say, whatever you call, ini tuh aku kesukaan banget. Jadi tadi pas aku ke Mark and Spencer, ke kayak supermarket gitu, dan aku nemu kayak gini, aku udah langsung langsung ambil. Nah, ini harga aslinya itu aku sambil ngorong gatel. Harga aslinya tuh 1 pound 75 pence. Jadi sekitar berapa ya? Satu biji doang. Ini sekitar 40.000, tapi ini lagi di diskon, jadi 63 pence saja, jadi sekitar berapa ya, 15 ribuan kayak gitu. Jadi satu biji ini 15 ribu, tapi aku seneng banget. Aku udah ngeliat ini tuh udah dari jauh, itu kayak
kayak jambu batu bukannya, jambu batu bukannya. Dan aku langsung ngambil dong, ngambil satu doang, soalnya ini udah kayak sisa-sisa kayak gitu. Nah aku ngambilnya tuh yang agak keras, soalnya aku nggak terlalu suka buah yang benyek-benyek gitu, aku senengnya yang mengkal. Ayo kita coba ya rasanya bagaimana. Aduh aku seriusan teman-teman, aku cinta banget sama ini. Kalau yang kayak gini di sini banyak, kayak pir, pir hijau tuh banyak. Jadi kita coba ini. Ntar aku cuci dulu ya. Right. Sudah dicuci. Dalamnya ini, oh, ternyata bijinya biji merah. Teman-teman kalau di Indonesia ini udah biasa ya, tapi kalau di sini tuh, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Aduh wanginya. Aku udah lama gak makan ini teman-teman. Dalamnya seperti ini. Di rumah kalian ada yang nanam ini gak? Bagi-bagi dong. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. Coba lagi. Rasanya rasa jambu. Rasanya nostalgia teman-teman. Udah enak banget. Aduh kakiku pegel. Jadi ingat kampung halaman sambil menatap pintu. Menatap jendela. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Dikasih kenikmatan makan jambu. Jadi buat teman-teman yang punya jambu di rumah, setiap kalian lihat jambu ingat aku ya. Aku tuh suka banget sama yang namanya buah. Rasanya kayak jambu. Memang jambu ya. Kok dari tadi rasanya kayak jambu, rasanya seperti hampir sama sih kayak jambu-jambu di kita, cuman ini kurang manis, jadi ada kerasa sepet-sepetnya, kurang begitu manis tapi agak manis. Tapi menurut aku karena aku seneng buah yang asam-asam, jadi nggak masalah sama sekali, aku tetap menikmati. Oh, seneng banget ini setelah 2 tahun gak pernah nemu yang kayak beginian. Kalian kok muncrat lagi. Kalian kok makan jambu batu, batunya dimakan gak? Masih kecil kan kita selalu bilang kalau makan batu kayak begini bisa tumbuh di atas. Udah dulu teman-teman ya, kaki aku capek, aku mau tidur-tiduran dulu. Assalamualaikum. Terima kasih.